Eh, kamu kok ada aku main HP terus sih? Eh. Iya, maaf. Ini loh, aku lagi ngeliat makaroni. Kayaknya enak banget deh. Coba mana lihat? Nih. Gak heran sih, kan Prancis emang rajanya. Emang apa hubungannya Prancis sama makaroni? Kan Prancis nama negara, kalau makaroni kan nama makanan. Lah, kan emang makaroni dari Prancis kali. Dari Itali. Prancis. Itali. Nah, tadi udah dengerin ribut cekcok cewek cowok ngomongin masalah makaroni. Daripada diributin lebih jauh, kita perdalam aja ilmu kita di Let's Go. Makaroni dikenal karena bentuknya yang unik dan lucu, memiliki rongga, serta dipotong pendek. Nama makaroni berasal dari kata Italia, maccheroni. Makaroni atau pasta kering ini terbuat dari gandum durum yang tidak mengandung telur. Ini adalah salah satu keunikan dari sejarah makaroni. Soal asal-usul makaroni ini makin menarik karena adanya pendapat dari seorang ahli bumi yang tinggal di Sisilia yang mengatakan bahwa seabad sebelum era Marco Polo, makaroni sudah dikenal oleh masyarakat Italia, khususnya di Trebbia. Bahkan, ada juga yang mengatakan awal makaroni yang berbentuk unik ini justru berasal dari Arab, meski dengan penyebutan yang berbeda, yaitu seca. Lalu, kenapa makaroni justru dikenal sebagai salah satu jenis pasta khas Italia? Nah, hal ini dikarenakan bangsa Italialah yang pertama kali memberikan penyebutan makaroni dan membuat hak cipta serta mematenkan jenis pasta yang berbentuk pipa siku ini pada notaris. Nah, ini sedikit cerita kenapa makaroni sekarang mendunia dan terkenal menjadi salah satu jenis pasta asal Italia. Untuk resep yang pertama saya akan bikin baked mac and cheese. Mau tahu caranya? Yuk ikutin aja. Nah, tadi udah gue jelasin, tadi gue mau bikin baked mac and cheese. Nah, untuk bikin mac and cheese itu sendiri basicnya sebenarnya gampang banget. Yang kita butuhin adalah, yang pertama adalah nih, makaroni yang sebelumnya udah gue rebus selama sekitar 4-5 menit sampai dia lunak gini. Nah, berlanjut lagi setelah makaroni, namanya juga mac and cheese, ada kejunya yang pasti kita pakai keju. Di sini saya pakai keju cheddar, rasanya cukup asin, jadi kita nggak perlu pakai garam banyak-banyak. Terus yang selanjutnya adalah di sini kita menggunakan mentega. Menteganya bebas, merek apapun, seperti ini. Kemudian ada garam, ini hanya untuk finishing touch, supaya rasanya jadi lebih gurih garamnya. Kemudian di sini ada susu, untuk memberi rasa creamy. Kemudian ada tepung untuk pengentalnya. Dan yang terakhir, ini adalah tepung roti. Yang fungsinya pada saat nanti kita bake, itu ngasih tekstur crispy di atas. Nah, ini semua bahannya udah lengkap. Langsung kita masak aja. Kita masukin dulu menteganya. Kita masukin menteganya. Dan ini kita lelehkan sampai dia jadi meleleh semua. Oke, nah ini menteganya udah mulai meleleh. Nah ini bisa langsung kita masukin tepung. Nah ini adalah basic untuk kita bikin namanya roux. Atau bahasa dalam artiannya itu roux. Nah artinya itu pengental. Nah ini teknik yang biasa digunakan oleh masakan-masakan Prancis. Nah ini kita masukkan mentega, kemudian kita masukkan tepung. Yang fungsinya untuk mengentalkan. Nah ini kita aduk aja sampai si tepungnya, putih-putihnya udah mulai hilang. Nah ini tepungnya udah mulai hilang dan jadi akan jadi kayak adonan seperti ini. Nah setelah udah tercampur rata, ini bisa kita masukin susunya. Kita masukin susunya. Nah kalau susunya udah masuk, nanti akan terlihat susunya jadi lebih mengental. Ini kita sambil aduk aja sampai si gumpalan tepungnya mulai hilang. Nah kalau udah mulai kental kayak gini, ini bisa kita masukin keju. Nah keju sendiri itu tuh kalau dibilang ya bikin gemuk ya, memang kenyataannya benar. Karena dari keju sendiri per 100 gramnya itu punya energi sebesar 326 kalori. Nah ini kejunya udah kita masukin. Nah ini kita lihat, kejunya udah mulai meleleh. Nah setelah kejunya udah mulai meleleh, kita bisa tambahkan sedikit garam.
Oke. Nah, ini kejunya udah mulai meleleh. Ini bisa langsung kita masukin makaroninya. Makaroni yang udah kita rebus sebelumnya. Ini bisa langsung kita masukin aja. Kita campur semua sampai benar-benar makaroninya udah tenggelam semua sama keju. Tuh, yang nah, kalau udah kayak gini, ini udah kecampur semua kayak gini. Nah, kalau udah selesai kayak gini, ini bisa kita pindahin ke dalam satu loyang. Nantinya akan siap kita bakar. Jadi kita pindahin dulu ke loyang. Nah, oke, setelah itu, nah di sini makanya tadi kenapa saya bilang ada tepung roti, fungsinya untuk taburan di atasnya. Cuma nggak hanya tepung roti aja, kita harus campur dengan ini tepung roti dan sedikit mentega. Ini kita aduk bareng si tepung roti dengan menteganya. Nah, dia akan jadi kayak serpihan-serpihan crumble kayak gini. Nah, ini langsung bisa kita tabur di atasnya. Setelah udah jadi kayak gini, ini bisa kita langsung oven pakai api atas selama sekitar 10 menit sampai semua permukaan menjadi coklat, kira-kira di suhu sekitar 200 derajat, dan habis itu udah siap deh kita saji. Langsung kita masukin oven ya. Nah, udah 10 menit, kayaknya sih baked mac and cheese kita udah mulai matang. Kita cek aja langsung. Oke, ini kan udah coklat-coklat kayak gini, ini bisa langsung kita angkat aja. Panas. Nah, bisa langsung kita potong aja nih, kita ambil. Kedengeran kan? Atasnya bagiannya crispy. Ini bisa kita langsung ambil. Ini bisa langsung kita sajikan aja. Wow. Kita bisa garnish dengan tomato cherry. Baked mac and cheese ala Let's Cook. Dipraktekin langsung di rumah ya. Nah, buat kalian yang pengen masak bareng saya di sini, caranya gampang banget. Tinggal kalian foto selfie aja di belakang latarnya acara ini. Dan pokoknya foto yang paling menarik, alasan yang paling menarik, bakal saya undang untuk masak di sini. Makanya langsung upload aja foto selfie kalian di Instagramnya yang di bawah sini. Besi aja. Pemirsa, kita ikuti belusukan hari ini. Apa ada solusi kemacetan untuk ibu kota? Oh, ada. Mestinya mahasiswa-mahasiswa itu cari kampus mau yang dekat dengan rumah saja. Itu bisa mengurangi kemacetan. Contohnya ya di BSI. Wong kampusnya banyak kok, di mana-mana. Keren lagi. Makanya kuliah BSI aja. Nah, tadi setelah udah bikin makanan makaroni yang ala-ala western, kali ini kayaknya bikin-bikin resep Nusantara kayaknya lebih enak deh. Tapi yang berbau-bau makaroni. Kayaknya saya punya terinspirasi satu resep. Tapi kayaknya untuk bikin resep ini saya nggak bisa sendiri deh. Kayaknya saya harus dibantu sama beberapa orang ibu-ibu yang katanya kemarin nih sempat jadi juara bikin sambal. Nah, kali ini mau saya langsung panggilin aja ya si ibunya. Coba saya panggil dengan trik magic saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalado, sambalado, cabai keriting, cabai merah, pakai terasi. Tus. Nah, ini dia ibu. Hey, halo, Chef Lupi ada di sini. Ini nih, Gurita ibu ya. Yeah. Wah, pemenang juara sambal
Ganja. Sambal ganja. Wih, udah pernah belum makan sambal ganja? Sambal dari Aceh, Bu ya? Iya. Oke. Ini ada Bu Rita, satu lagi saya panggil nih, ibu juara yang keduanya nih ya. Bu silakan di sini, Bu. Saya mau sulap lagi soalnya nih. Iya. Wah, tuh jadi lupa nih tadi saya. Iya, makanya. Sambal lado, sambal keriting, sambal merah pakai terasi. Datang. Loh, datangnya manual. Ya udah enggak apa-apa, yang penting ibunya udah datang. Halo ibu. Iya. Oh, ternyata ya. Bu, ih, saya ngajak salaman juga. Makanya saya bukannya itu sih tadi, bukannya ahli magic-magic ya, jadi saya datangnya. Ya udah. Saya punya alat, Chef. Apa tuh, Bu? Alat apa? Ini adalah coetnya Tupperware. Wih, sadis. Bisa buat bikin sambal ini. Nah, dari sinilah kemarin saya menang. Ini pas banget nih sama resep yang akan kita bikin. Ya. Kayaknya bakal pakai alat ini. Turbo chopper, Ibu ya? Turbo chopper, namanya. Nah, kita, saya kan lagi bikin resep tentang makaroni-makaroni, Bu. Ya. Kayaknya kalau kita bikin kolaborasi, Ibu bikin sambal, saya yang bikin makaroninya kayak gimana? Iya. Cucok ya? Benar. Oke, kita mulai aja langsung ya. Di let's go. Oke, nah sesuai janji saya sebelumnya, tadi saya rencana mau berkolaborasi dengan ibu-ibu juara sambal ini. Mau bikin hidangan dari makaroni yang pastinya kayaknya ada sambal-sambalnya nih. Lihat ini dari bahan-bahannya. Kali ini kita mau bikin apa ya, Bu? Sambalado. 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 Ini kayak lagunya. Ayo ting. Oke. Bisa dikasih tahu nggak ke kita bahan-bahannya apa aja? Ya, bahannya ada cabai keriting, ada cabai merah besar, tomat, bawang merah, oke, daun jeruk, bawang putih, garam, gula, jeruk nipis, sereh. Dan yang terakhir apa nih, Bu? Apa ya? Ini katanya ada bahan rahasia. Wih, berhasil. Ini ada brownies. Berhasil. Oh, saya kira brownies tadinya ya. Terus. Wah, ini bikin sedap. Kenapa ya. Gue ditutup-tutup alergi ya? Biar alergi. Oke, Bu, langsung diajarin dong kita kayak gimana nih. Ini sebagai jawara-jawara sambal kayaknya udah fasih banget nih. Sekitar dari semua bahan tadi, Chef, punya alat yang spesial dari Tupperware. Wih. Namanya turbo chopper. Itu gimana, Bu, caranya, Bu? Bahan-bahan nanti dimasukin ke dalam turbo chopper ini. Sehingga tangan kita nggak pedes, nggak panas. Jadi ibu-ibu tetap cantik bikin sambalnya. Boleh, boleh, boleh. Ya. Coba Bu langsung dipraktekin aja, Bu. Kita praktekin ya. Potong, Bu. Potong itunya ya, potong bawang merahnya ya. Kita masukin cabai. Jadi potong kecil-kecil dulu, Ibu ya? Iya. Kecil-kecil dulu. Karena turbo choppernya ini nih. Bu, aku sambil nanya-nanya, Bu, ya. Yang kemarin jadi juara sambal Tupperware itu. Kemarin oleh Bu Rita sendiri, tadi saya dikasih tahu. Tadi Bu Rita bikin sambal ganja. Iya, wih, ganja. Ini kalau dengar namanya nih serem nih. Ini, serem ya? Iya. Ilegal kan nih, Bu? Legal dong, legal. Oh, legal ya? Legal, legal, legal. Kenapa dibilang sambal ganja sih, Bu? Karena kalau abis makan sambal itu, pasti ketagihan. Nah, ini sambal ganja ini memang sebenarnya sambal dari daerah, Bu, ya? Iya. Dari mana, Bu? Cuma ada di Aceh doang. Nah, ada di Aceh. Nah, kalau saya boleh tahu sendiri tuh, sambal ganja itu terdiri dari apa aja sih? Bawang, cabai, belimbing wulu, garam sama udang. Oh, pakai udang ya, Bu, ya? Pakai daun jeruk. Wih, pakai daun jeruk. Nah, kalau Bu Ani sendiri, kemarin bikin sambal apa, Bu? Kemarin saya bikin sambal dadakan, Cek. Sambal dadakan. Sebab saya itu memanfaatkan yang ada di kulkas. Oh, jadinya gitu. Jadi dadakan yang ada gitu. Bisa enak ya, bisa menang ya. Nah, itu dia karena komposisinya pas. Oke. Okay. Jadi alhamdulillah kemarin jadi juara satu ya, Bu. Enggak nyangka juga. Wih. Langsung diajak syuting ya. Nah, kalau bikin langsung di tutup. Wah, itu udah matang, udah dipotong kecil-kecil semua, tarik. Ditutup. Rapat, terus caranya gimana, Bu? Kita tarik aja. Wah, praktis banget alatnya, Bu, ya. Siapa Sep yang narik? Ini tinggal ditarik gini aja, Bu. Taruh di bawah. Tarik, yang kejar. Wih. Nah. Bener-bener, praktis banget. Jadi jari-jarinya nggak takut. Nggak takut kena pisau. Nah, itu tuh yang biasa. Pisau ulekan. Iya. Nah, ini kayaknya udah ya, Bu, ya? Belum. Oh, belum? Sampai halus. Sampai halus? Ya. Oke,
Ini ya. Nama ibu aja deh. Saya ngikutin aja tuh ya. Waduh, 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 waduh. Ya. Ini ibunya semangat banget. Kalau kayak tadi ngajar aja. Nah, ini udah bisa langsung ditumis tuh, Bu ya. Ini saya udah nyiapin. Nah, ini kita juga pakai produk Tupperware, Bu ya. Ini saya siapkan dulu minyaknya. Mungkin Bu Rita bisa bantu numis kali ya. Ini saya lihat tadi ada daun jeruk sama daun serai ini. Oh, iya, dimasukin terakhir ya, Bu ya. Iya. Daun serai. Serai, Bu. Serai, Bu. Ah, iya. Kita geprek. Oke, digeprek, dimasukin. Nah, ini kita tumis aja sampai dia udah mulai, warnanya mulai jadi lebih tua, Bu, ya. Oke. Nah, ini ditemuin cabe terpedas di dunia, namanya Fatali Jigsaw. Ini tahun 2015. Tercatat sebagai cabai terpedas di dunia karena dia punya. Jadi kalau di cabai itu kita ada perhitungan tentang ini, Bu, namanya SHU. SHU itu artinya Scoville Heat Unit. Itu yang artiannya itu acuannya pada tingkat kepedasan. Jadi hitungannya ada unitnya. Kalau kita kayak hitungan apa namanya, misalnya panjang itu kan biasanya sentimeter, meter, kilometer. Cabe tadi SHU. SHU kalau cabe. Nah, biasanya kalau kita makan, kita tahu kan, Bu, cabe-cabe rawit merah yang kita biasa makan. Nah, itu tingkat cabe setan itu yang biasa kita makan, biasa dipakai di rumah, itu SHU-nya itu sekitar 60.000. Nah, cabe Fatali Jigsaw itu dia bisa sampai 2 juta. Cuman rata-rata orang yang melihara cabe itu sebagai cabe hiasan sih, karena mungkin pada takut untuk makan. Rasanya itu ya. Iya. Belum tentu semua bisa makan. Ya udah, Sir. Ini cabenya udah mulai ini. Iya. Nah, ini bisa kita langsung masukin daging. Ini kita masukin aja, kita masak. Itu kan agak cepat. Dan untuk ngebalancein rasanya, mungkin kita bisa pakai gula kali, Bu ya, buat rasa sedikit manisnya. Nah, ini terlihat udah mulai matang. Nah, kalau kayak gini udah bisa kita kayaknya kita masukin makaroninya aja, Bu. Makaroni yang udah direbus, bisa langsung kita masukin aja. Dan yang penting kita tahu sekarang makaroni nggak hanya cuma bisa dibikin kayak masakan, kan identiknya makaroni dengan pasta, masakan western-western gitu kan. Ternyata bisa kita olah sedemikian rupa. Iya, bisa kita padu-padankan dengan makanan khas Indonesia. Contohnya ya ini, balado. Udah, set. Oke, ini kelihatannya udah mulai kecampur rata. Bisa langsung kita plating, Bu, ya? Iya. Jeruk nipisnya dulu, Bu. Iya, jeruk nipisnya. Kita kasih dulu. Supaya lebih segar. Segar. Ini udah matang, Bu, kayaknya bisa langsung kita plating aja, Bu. Iya. Ini udah nyiapin piring platingnya. Tupperware, udah nyuk katanya. Bentuknya kayak pita, Bu, ya. Ih, cantik banget piring merah. Sebelum makaroninya. Ini ditambah lagi lebih mantep. Oke. Wih. Oke, nah, deh. Kayaknya bagus lagi nih, kita kasih garnish, Bu, ya. Yuk, kita kasih garnish daun jeruk seperti ini. Terus di sini ada jeruk nipis. Kalau mau rasa asam lebih, kita tambah daun parsley lagi di sini. Di sini saya ada tomato cherry. Bisa kita taruh di sini sama daun serainya. Oke. Ini. Ini apa namanya, Bu? Sambalado makaroni. Makaroni sambalado. Ih, makaroni sambalado ala Let's Cook. Ala. Langsung dipraktekin aja di rumah. Kamu. Thank you.
BSI aja. Pemirsa, kita ikuti belusukan hari ini. Apa ada solusi kemacetan untuk ibu kota? Oh ada, mestinya mahasiswa-mahasiswa itu cari kampus mau yang dekat dengan rumah saja. Itu bisa mengurangi kemacetan. Contohnya ya di BSI. Wong kampusnya banyak kok, di mana-mana. Keren lagi. Makanya kuliah BSI aja. Oke, tadi setelah kita membuat dua menu bersama ibu-ibu yang cantik, tadi kita bikin sambalado terus baked mac and cheese. Nah, dari tadi kita menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya bergizi, tapi tadi saya nggak sounding, kayak seperti susu yang kandungan kalsiumnya bagus untuk tulang, terus kayak telur yang fungsinya juga untuk menstabilkan gula darah. Dan dari tadi kita masak makaroni, ada baiknya kalau kita ngebahas tentang baiknya makaroni. Coba dicek dulu nih di Let's Cook. Fakta-fakta makaroni. 1. Makaroni terbukti mampu dapat mengembalikan energi. 2. Dari sebuah penelitian, makaroni ini memiliki sebuah zat yang menyebabkan kadar hormon bahagia kita meningkat setelah memakannya. Jadi, ketika kita berada pada posisi sedih, sangat baik jika kita mengkonsumsi makaroni. 3. Makaroni bisa membantu saat diet. Makaroni bisa menjadi pengganti makanan utama untuk menghasilkan karbohidrat bagi tubuh. 4. Makaroni sangat cocok untuk penderita diabetes. Dengan cara makaroni direbus tidak terlalu lama, agar indeks glikemik yang ada di dalamnya bisa menurun dengan drastis, makaroni mempertahankan rasa kenyang lebih lama dan tercerna secara perlahan di dalam tubuh, yang kemudian meningkatkan kadar gula darah secara bertahap. Nah, tadi setelah ada fact yang saya kasih tahu tentang makaroni, sekarang di depan saya udah ada makanan yang bakal siap jadi hidangan ketiga kita. Nah, kali ini kita akan bikin yang manis-manis. Kata siapa makaroni nggak bisa dibikin makanan manis? Nih, saya kasih tahu. Ini bahan-bahannya yang pertama adalah ada tepung terigu, ada gula pasir, ada mentega, ada baking powder, ada garam, telur, dan susu. Oke, dan tadi itu bahan-bahan yang akan kita buat, dan kali ini kita akan bikin pancake makaroni. Nah, hal yang kita lakukan pertama adalah memisahkan kuning dan putih telurnya. Kita pecahin. Kita pisahin. Oke. Kuning telurnya bisa kita pisahin. Oke, kayak gini. Nah, kita pakai satu kuning telur aja. Satu putih telur. Nah, ini bisa kita langsung aduk. Nah, kita aduk sampai dia kaku. Tanda putih telur udah kaku gimana caranya? Kalau kita balikin, dia nggak tumpah. Jadi kayak gini. Fungsinya kayak gini. Udah kita aduk kayak gini, ini bisa kita pindahin. Si putih telurnya ke mangkok lain. Nah, ini kuning telur yang kita pisahin tadi bisa kita masukin. Ini bisa kita tambahkan dengan sedikit gula. Kita pakai gula pasir. Kemudian tepung terigu. Kemudian kita masukkan susu. Baking powder dan sedikit garam. Oke, ini bisa langsung kita aduk lagi. Nah, setelah kita dapetin konsistensi seperti ini bisa kita campur dengan putih telurnya lagi. Nah, ketika putih telur udah dimasukin, ini kita bisa aduk secara manual. Ini supaya apa kita aduk secara manual? Supaya adonan si putih telurnya itu nggak hancur. Karena putih telurnya tadi, dia berisi dengan udara yang halus sekali. Kalau kita aduk lagi dengan kasar, dia akan hilang udaranya. Nah, setelah adonannya udah jadi seperti ini,
bisa kita masukkan makaroninya. Makaroninya udah kita masukin. Kita aduk sampai permukaan makaroninya tercampur rata. Oke, setelah seperti ini, dia jadi seperti adonan perkedel. Nah, ini akan langsung kita siap untuk masak. Mari kita mau masak. Kita panaskan pan, terus kita oleskan dengan mentega. Kita panaskan benar-benar sampai meleleh. Nah, setelah menteganya udah meleleh, bisa kita langsung masukkan adonan pancake makaroninya. Nah, setelah udah muncul banyak gelembung udara di atas ini bisa langsung kita balik. Nah, di sini saya udah bikin 3 buah pancake dan saya rasa cukup untuk breakfast, untuk memulai hari dengan porsi segini. Nah, di sini saya juga punya kondimen lain. Di sini saya juga ada saus coklat dan kali ini akan saya plating saus coklatnya. Pancake-nya kita taruh di sini. Dan di sini saya punya hiasan buah strawberry, bisa kita belah. Tetap seperti ini. Di sini juga ada daun mint buat mempercantik. Kita taruh di sini daun mintnya. Dan di sini saya ada ice cream. Wah, ini bakal jadi dessert yang enak banget. Aja langsung bisa kita garnish lagi dengan saus coklat. Pancake macaroni untuk breakfast ala Let's Go. Saksikan terus acara Let's Cook bersama saya, Chef Lutfi, tetap hanya di COC TV.